Kita main Jimmy Jim naik jom. Jom. 1, 2, 3, go. Macam pelik je. Kan, kita main scale F major naik pula. F major? Ngada lah. Main je lah. 1, 2, 3, go. Tak tahu. Apa kata kalau kita try tengok skor? Eh, G major ada F sharp lah. F major ada B flat. Kenapa ada F sharp dengan B flat? Tahu tak? Enggak tahu. Kita tanya cikgu jom. Jom, tanya cikgu. Ya, apa masalah apa ni? Besar sangat ke masalahnya? Besar sangat ke? Ha, kenapa? Besar, cikgu. Ha, ya, kenapa? Kenapa ada sharp? Kenapa ada flat? Oh, dalam scale G major dengan F major. Apa masalahnya? Susah nak ingat. Tak faham konsep. Mari kita fahami konsep binaan skill dan tanda nada. Apakah maksud skill? Skill adalah tangga nada. Tangga? Ya, ini tangga. Ini juga tangga dan ini juga tangga. Kesemuanya mempunyai fungsi yang sama, iaitu tangga, kita akan menaik ke atas ataupun kita akan menurun ke bawah. Gambar rajah ini menunjukkan skill G major menaik dan menurun. Dalam scale G major, terdapatnya not F sharp. Mari kita lihat satu persatu. G, not A, not B, C, D, E, F sharp dan G. Kenapa ada tanda nada F sharp dalam scale G major? Mari kita lihat. Kita gunakan konsep bulatan yang penuh dan juga separuh bulatan. Iaitu penuh dipanggil sebagai tone, separuh dipanggil sebagai semitone. Oleh itu, satu tone bersamaan dengan dua semitone. Kita anggarkan satu step bersamaan dengan satu semitone. Untuk G ke G sharp adalah satu semitone dan G sharp ke A adalah satu semitone. Jadi satu semitone, dua semitone bersamaan dengan satu tone. Seterusnya kita pergi kepada F ke F sharp adalah satu semitone. Oleh itu F ke F sharp adalah satu semitone. Ini adalah formula binaan scale major, iaitu G major. G, A, B, C, D, E, F sharp dan G. Mari kita lihat konsepnya. Kita boleh nyanyikan untuk ingat. Ton, ton, semi, ton, 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 semi, ton. Mari kita bayangkan pergerakan scale dalam ilustrasi tangga. Ton, ton, semi, ton, 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 semi, ton. Jadi, binaan scale major konsepnya sama. Jika scale G major mempunyai tanda nada F sharp, maka scale F major mempunyai tanda nada B flat kerana jarak antara A ke B flat adalah semitone. Sama juga jarak antara not E ke F. Scale ditulis dalam bentuk berikut. Scale G major, G, A, B, C, D, E, F sharp dan G. Dan seterusnya scale F major, F, G, A, B flat, C, D, E, F.